بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدم نفعا في أُولُمِ في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه الى رسول والى اولي الامر منهم لَعَلِمَهُ لا لا علمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله ان يكفى بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا هيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها Inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Sanakallahu al Jadi kita ngaji kita Al-Quran Tafsir Ya, jadi kita selalu baca Quran terus ya. Wa idza ja'ahum amrun dan apabila datang kepada mereka oleh satu perkara, ya, satu berita maksudnya. Ansaro ya daripada ya tentara-tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam bima hasal dengan apa yang sudah hasil bagi mereka minal amni daripada keamanan binasri dengan mendapati kemenangan awil khaufi ataukah rasa takut bilhazimati dengan kekalahan ada ubihi mereka menyiarkan dengannya absauhu mereka menyiarkan akan dia nazala turun ayat fi minal munafikina pada satu jamaah daripada orang-orang munafik. Au fi du'afa il mu'minina atau pada orang-orang mukmin yang lemah. Kanu yaf'alu nadzalika adalah mereka berbuat akan demikian itu. Fatad'u fu qulubul mu'minina maka lemah oleh hati-hati orang-orang mukmin wa yata'azzan nabiyyu dan terganggu oleh nabi sakit hati kecewa ya Walau radduhu ayil khair ayil khabar dan jika mereka mengembalikan akan khobarok, ya akan dia ayil khabar maksudnya berita ila <tuk tangan> <tuk tangan> <Tuk tangan> rasuli kepada rasul wa ila ulil amri minhum dan kepada pemerintah yang mempunyai urusan daripada mereka ya apa ya, pemimpin diselain kepada pemimpinnya ai zawir ra'i maksudnya pemimpin di sini yang mempunyai pendapat min akabir sahabati daripada pembesar-pembesar sahabat ai maksudnya law sakatu anhu hatta yukhbaru bihi jikalau mereka ber, mereka diam daripadanya daripada berita itu sehingga mereka diberitakan dengannya la alimahu niscaya mengetahui akan dia hal huwa mimma yang bagi apakah itu termasuk di antara sesuatu yang seyogianya ayyuzaa aula apakah itu termasuk daripada sesuatu berita yang seyogianya disebarluaskan atau enggak usah disebarluaskan. Allazina yastambitunahu oleh orang-orang yang ingin mengetahui disitu situ bacanya ya ya gitu ya. Tanya dua. Iya. Tak. Iya, dua tanya. Di sini satu, ini kurang tepat nih enaknya dua iya yeah. <sukur> ini kitab ini baru cetakannya biasa begitu kalau cetakan baru patut di ya iya benar dua <sukur> patut di diperiksa dicurigai <cukur> bagus cetakan yang lama ya. yang bagus ya ya tatab nahu. mereka mengoreksi ya. akan dia ilmahu dan mereka menuntut akan ilmunya wa humul dan mereka adalah orang-orang yang menyiarkan berita menyiarkan berita min um di antara mereka adalah minar rasuli daripada rasul wa ulil amri dan yang mengurus perkara ya, yang mengurus perkara maksudnya ketua itu ya sahabat ya pemimpin hmm. Walau la fadlullahi alaikum dan jikalau la bukan karunia Allah atas kamu Bil islami dengan islam dengan masuk Islam Rahmat dan rahmatnya Allah lakum bagi kamu bil Qurani dengan Al-Qur'an latawatum ini saya kamu akan ikut setan fi ma ya'murukum min al-fawaisi illa qanila pada apa yang ia perintahkan kamu dengannya daripada berbagai kekejian kecuali hanya sedikit saja yang selamat yang enggak ikut Nah ini kata Allah apabila datang kepada mereka oleh satu perkara daripada rasa aman atau rasa takut ya maka mereka langsung menyiarkan jadi tentara Nabi habis melakukan ekspansi ya perluasan Islam ya pas habis melakukan itu apa yang hasil langsung disebarin aja, jadi jangan disebarin aja, tunggu disebarin apa kagak nih, gitu. itu tadi apa tentang minal amni awil khaufi daripada rasa aman kemenangan atau rasa takut kalah, jadi kemenangan kalah nih sebarin apa jangan berita ini, gitu. Kalau emang mesti disembarin, sembarin. Kalau enggak, enggak. Jadi harus apa? Laporkan kepada, eh, laporkan kepada Rasul atau kepada pemimpin. Tunggu, bagaimana kira-kira? Dibilangin apa enggak? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri min Dan jika mereka mengembalikan itu berita kepada rasul dan kepada pemimpin di antara mereka niscaya niscaya ya, mengetahui akan dia oleh orang yang ingin mengetahuinya siapa di antara mereka rasul dan ulil amri jadi tunggu biar rasul atau pemimpin yang akan memberitakan kepada kita kira-kira ini berita disebarin apa jangan jadi apa tunggu aba-aba abak kayak kita ya tunggu aba-aba disebarin apa jangan nah setelah kalau kita ya, disebarin apa jangan ya kita lapor lagi nih gimana nih kira-kira nih jamin sebar-sebarin aja <guruh> rahasia <guruh> Kalau bukan karunia Allah kepada kamu dan rahmat Allah, niscaya kamu akan mengikuti setan. Kecuali sedikit aja yang selamat yang enggak ngikutin. Ini pelajaran buat kita. Ya, kalau ada berita-berita apa gitu ya, jangan cepat-cepat disebarin. Jadi tunggu kabar, tunggu aba-aba. Kira-kira ini layak enggak disebarin? Pantas apa enggak kira-kira? Tanya. Nah, kita punya pemimpin, tanya. Kira-kira ini sebarin jangan ya. Jangan diam aja juga, jangan. Ya. Ini jangan main sembar sembarin aja tanpa berita, jangan juga begitu. Nah, jadi nanya dulu kita punya pemimpin, kita punya pembina. Tanya dulu kira-kira ini gimana nih? Sebarin apa jangan? Pekak. Setiap kali pekerjaan kejadian ini pelajaran buat kita di kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Yang pantas kira-kira gimana gitu? Wah oh, sebar-sebarin aja, kemudian nggak pantas untuk disebarin, tadi ini. Takutnya fitnah. Fakotil ya Muhammadu. <fitna> Fi sabiillahi la tukaalafu illa nafsaka. Fakotil maka berperanglah engkau ya Muhammad wahai Muhammad fi sabiillahi di jalan Allah la tukaalafu illa nafsaka. Tidaklah engkau dibebani kecuali diri engkau saja. Fala tahtam maka oleh karena itu janganlah engkau pedulikan. Bita kalu fihim dengan meninggalkannya mereka angka daripada engkau. Jangan peduli itu yang apa yang enggak ngikut, yang lari daripada perang disuruh perang dia enggak mau. Jangan peduliin seperti kemarin siapa? Ya Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik. Jangan peduliin dia kabur. Kayak kita ngaji, jangan berhenti ya biarin jangan peduliin jangan berhenti <laughs> terus saja. Kayak begitu. Al makna maknanya qatil walau wahdaka. Berperanglah engkau sekalipun engkau sendirian. Perang. <guluh> ya. Yeah. Fa innaka karena sesungguhnya engkau mau udun bin nasri dijanjikan dengan menang. Menang wakalan. Walau sendiri. Ya. Yeah. Walaupun sedikit dijanjiin sama Allah bakal menang. Wa harridil dan ajaklah orang-orang mukmin husaum al-qitali ya. Yeah. Husaum anjurkanlah mereka al-qitali atas berperangnya untuk berperang. Waraghibhum fi dan gemarkanlah mereka pada fi padanya pada berperang. Jadi anjurin ayo perang, ayo perang. Karena memang kok iya ada orang mengkritik Nabi, Nabi itu orang yang demen perang. Karena memang waktu itu zamannya zaman perang. Kalau enggak perang ya diperangin. Emang harus begitu kondisinya. Enggak kayak sekarang. Berbeda. Asallahu ayyakufa ba'sa harbal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah ayyakufa menolak ya serangan harba ladzina ya serangan orang-orang yang kafaru yang kufur wallahu asyadu ba'sa minhum dan Allah sangatnya amat besar ya kekuasaannya wa minhum dan Allah sangat ya besar penyiksaan daripada mereka ya. jadi udah dijanjikan enggak usah takut dan ajak sama kayak kita begini kalau kita bukan perang melawan fisik orang, ya perang melawan nafsu. Ngaji aja. Kalau teman kita berhenti, kita ngaji terus. Bahkan tadi apa? Hari dil mukminina. Hari apa? Ajak orang yang mukmin Anjurkan. Berarti apa? Ajak orang ngaji. Ajak. Ayo, ayo kita ngaji, ayo kita ngaji. Gak pernah bosan kita ngajak orang ngaji, begitu kiasnya. kata guru saya kalau kita ngaji tafsir nggak berhenti di sono aja, dikias dengan kehidupan kita sekarang ini. iya guru saya abang saya kayak soleh. kalau kita ngaji tafsir begitu. Jadi ajak orang ngaji, kita ajak ngaji. Enggak pernah bosan kita ajak ngaji. Ayo. Tapi ajaknya dengan yang baik. Ayo ngaji. Ini perang hmm. melawan nafsu. Ya. Rasulullah <tis>, maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallazi nafsi biyadihi la Kata Rasul, Demi diriku di kekuasaannya, sungguh aku akan keluar sekalipun sendiri. Aku akan keluar untuk perang sekalipun aku sendiri. Kalau kita ngaji begitu ya, walaupun sendiri gue jalan juga. <laughs> walaupun sendiri gue jalan juga ngaji. Iya, walaupun ujiannya banyak gitu ya. Jangan dicari-cari ujiannya ya. Alhamdulillah hujan. <laughs> kayaknya hujan, kayaknya <kini> hujan. <laughs> Jangan. Justru ketika hujan itu ujian kita tu. Atau ada tamu ke rumah kita, Ada tamu ke rumah kita, kita giliran ngaji, itu ujian kita diuji. Setiap suatu ibadah, ya insya Allah itu mempunyai lailatul qadar. Iya, mempunyai lailatul qadar, maksudnya akan ada sesuatu saat-saat yang turun, seperti lima. Seperti di hari Jumat, seperti di hari Jumat ada waktu yang istimewa. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Makanya kita dituntut untuk apa? Istiqomah. Berbuat baik itu, ya, katakanlah mudah ya. Tapi istiqomah untuk berbuat baik ini. Berbuat baik itu mudah. Ada juga sih yang susah gitu ya. ya. Berbuat baik itu mudah, tapi memperbaiki orang itu lebih sulit. Nah, keistiqomahan kita itu nanti satu saat akan ada Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Akan ada satu waktu yang istimewa ya, yang akan kita teruji di situ, yang akan Allah hadiahkan sesuatu yang istimewa oleh Allah. Yang oleh Allah akan kita diberikan sesuatu yang istimewa. akan diberi kita. Waktunya kapan kita nggak tahu. Ya, waktunya kapan kita nggak nggak tahu. Ya. Waktunya kapan kita nggak tahu. Nanti diberikan hadiah. Lihat kita ini malam Lailatul Qadar. Apakah kita tahu waktunya yang yang pasti? Ya enggak tahu kita ya memang sepuluh terakhir itu Tanggal malam 27 ini ya atau ada ulama tasawuf ya berdasarkan pengalaman ini tapi yang paling bagus kita bagaimana istiqomah dari awal sampai akhir begadang aja mantengnya. Supaya apa begitu? Supaya kita hikmahnya apa enggak dikasih tahu? Supaya kita mau ibadah biar ada banyakkan. Begitu maksudnya. Nanti akan dikasih. Sama ngaji pun begitu. Mesti koma. Satu saat dikasih. Hmm, Allah. Zikir. Begini. Satu saat dikasih. Entah. Ya, Lailatul <tell> Qadar. Maziyatun <marah> <masyipun> min manzaya ibadatih. Hmm. Terus isi koma. Jangan entar datang, entar enggak, entar datang, entar enggak. Apa? Kita <tell justement> ya? kerja ntar datang ntar enggak kemudian si bosnya lagi giliran bagiin duit jika kedatang kagak dapat duit <laughs> kayak begitu mesti komat. ntar dikasih sama Allah hatinya jangan pernah lemah semangat terus semangat terus semangat Mencari berkah, apalagi di bulan Ramadan, kan ya seperti ini. Masya ulama-ulama, ya, orang-orang ya, yang takut kepada Allah, berlomba-lomba ibadah di dalam bulan Ramadan. keluar dari samain raqiban lalu nabi keluar bersama ya ini ibunya namanya maiyah ya lalu nabi keluar bersama 70 ya tentara berkendaraan ila raqiban ya ila badris sughra ke ya badrin as-sughra badar sughra ya ke badar sughra ya fakafallahu <tik> lalu Allah Subhanahu wa taala menahan serangan orang-orang kafir dengan Allah lemparkan Allah masukin rasa takut fi qulubihim di hati mereka jadi rasa takut itu datang diberikan dari Allah <tik> Jadi rasa takutnya dari Allah. rasa berani itu dari Allah, rasa apa? Dari Allah. Kamu kalau disuruh ceramah dadakan, kamu bisa, jangan takut, itu Allah yang suruh. Ntar dikasih sama Allah. ngomong aja insya Allah cakep bicara <laughs> kenapa? karena bukan kamu mau kecuali kamu mau nafsu kamu ya. bismillah jangan daftar saya dong <laughs> wa man i abi anil Khuruj dan ya dicegahnya abi abi sufyan daripada keluar kama takodama, sebagaimana telah lalu fi ali imran di surah ali Imron. mayas fa bainan nasi siapa saja yang memberikan syafaat pertolongan di antara manusia syafaatan hasanatan akan pertolongan yang baik muwafiqatan <laughs> li yang sesuai kepada syariat nolong tapi sesuai nama syariat yakun lahu nasibun minal ajri ini saya ada baginya bagian daripada pahala min hak daripadanya daripada pertolongan itu bisa mami dengan sebabnya tapi kebalikannya wa may syafa'atan siapa saja yang menolong akan satu pertolongan. Misal, sayyi'atan yang buruk mukhalifatan lahu yang bersalahan yang berbeda, yang berlawanan kepada syariat. Yakun lahu kiflun nasibun minal wizri. Ini saya ada baginya kiflun. Nasibun bagian minal wizri daripada dosa. Minha daripada pertolongan ini. itu bisa sama dengan sebabnya. Wa kana Allah. Jadi sebabnya itu ya. Dan adalah Allah ala kulli shay'in muqita atas segala sesuatu muqita maha kuasa muktadiran, artinya maha kuasa Faiujazi, maka dengan sebab itu Allah membalas kullu ahadin bima amilahu akan setiap seorang dengan apa yang dia sudah lakukan akan dia jadi kalau kita nolongin orang hal yang baik itu Allah janjikan yakun lahu nasibun minha ini saya ada baginya bagian daripadanya dengan sebabnya jadi yakin tuh kalau kita nolongin orang pasti dia mempunyai ma ya maziyatun min mazaya ya. ya syafaatihi atau aunihi Kalau ya, dia nolongin orang, yakin insya Allah kita nolongin orang. Insya Allah, entar Allah akan kasih kita sesuatu yang istimewa. Orang kerjaannya nolongin orang aja, insya Allah tuh yakin dia punya kebaikan yang sangat berlimpah dari Allah. Apalagi dia nolongin yang istimewa, orang jadi pinter. Ya. Orang jadi pintar. Tadinya enggak bisa baca kitab, sekarang bisa baca kitab, ditolongin. Makanya kita kalau ngajar ngaji niatnya apa? Nolongin, jangan nyari duit ya. <guluh> jangan nyari duit. Lumayan nih jadi ustaz. <guluh> nolongin orang. Maka kalau kita niat nolongin orang, enggak ada di sini tuh. Bayangan duit enggak ada. <guluh> yang ada Allah, perintah Allah yang. Niatnya begitu. Niatnya begitu. Enggak yang lain-lain. Tapi niat sesuai dengan perbuatan. Niatnya nolongin orang tapi bayarannya mahal banget. <laughs> jangan kayak juga jangan kayak begitu. Benar-benar nolongin orang. Nanti yakun lahun nasibun dia mempunyai bagian ya, minal ajri daripada pahala dikasih bagian wallahu fi auni al abdi makana fi makana fi auni akhihi ya. Allah selalu nolong ambanya semasa ambanya menolong saudaranya Jadi indahnya kita bisa nolongin orang. Allah janji ini. Jadi niatin kita nolongin, 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 nolongin. Jangan sampai nyusahin, nolongin kagak nyusahin iya. Jangan, udah kita kagak bisa nolongin, kita minimal kagak nyusahin, kagak mencela. Iya. <tuh> yeah. Wa idha huyitum bitahiyatin Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan satu penghormatan Ka'an seperti dikatakan Lakum kepada kamu Salamun alaikum Salam sejahtera atas kamu Fa'ayyu Maka berilah penghormatan Al-Muh akan orang yang memberi peng, yang memberikan penghormatan kepada kita ya. Bi ahsana minha dengan yang paling bagus daripadanya daripada penghormatannya. Bi antakulullah dengan bahwa engkau katakan kepadanya alaihissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alaihissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita biasanya wa alaihumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. jangan malas banget. Assalamualaikum. Salam. <laughs> jangan begitu. Salaman juga. Ya. Salamnya. Wow. Semangat. Jangan. Cetul-cetul <laughs> doang. -cetul Masya Allah. Masya Allah. Jadi ciptakan suasana orang kangen ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lama kita tak jumpa nih. Sehat dong, sehat, <German> sehat. Eh, silakan, silakan. Jadi, tampakkan rasa riang kita senang ketemu dia, walaupun kita sedang menangis. hati <native> <scientific sense> <English> gimana kabarnya? Gimana? Oh, baik, 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 baik. Subhanallah. Begitu. Jadi idkhulu uh, surur fi qulubihi. Ya. Idkhulu surur fi qulubil mu'minin sedekah. Ya. Yeah. Yeah. Sedekah itu kita memasukkan kegembiraan kepada orang. Jangan ketemu eh hey, lo. Kenapa kali? <laughs> Datar banget. <laughs> Jadi memberikan rasa gembira ketemu sama dia. Amin. Ya. Amrun atau jawablah akan dia bi antakullahu dengan bahwa kamu katakan kepadanya kama sebagaimana dia mengatakan ya ail wajibu ahduha u ahduhuma wal awalu afdalu artinya yang wajib itu yang salah satunya dan yang pertama itu lebih abdol jadi jawab salam hukumnya wajib tapi memberi salam walau sunnah itu lebih abdol daripada yang wajib ini nih ini ini istimewa nih ya. biasanya yang wajib lebih abdol lebih bagus pahalanya lebih banyak itu kalau ini sunnah Ya siapa yang memberi salam, ya pertama memberi salam dia orang yang tawadu. Ini salam, assalamualaikum. assalamualaikum. Orang yang tawadu. Apalagi guru beri salam, itu guru yang tawadu. Kita berlomba jadi orang yang tawadu. Ngaku tawadu Enggak boleh. Tapi perbuatan-perbuatan tawadu itu yang harus kita tampakkan. Karena orang sombong atau tawadu itu enggak enggak usah dikatakan juga ada kelatan dengan perbuatannya, sikap-sikapnya. Inna Allah ah, sesungguhnya Allah karena adalah ala kulli syai'in hasiba atas segala sesuatu hasiba muhasiban ya menghitung maksudnya menghisab fa yujazi maka ia akan membalas alai atasnya wa minhu dan diantaranya raddu salami menjawab salam Allah akan ya hisab Allah akan hitung wa khassati sunnatu al kafir Jadi tadi uh, aurud atau jawablah dia atau balaslah akan dia dengan bahwa kamu katakan sebagaimana ia mengatakan artinya apa dia assalamualaikum kita waalaikumsalam segitu doang itu minimal tapi yang bagus adalah ya tadi bi ahsana min ha ah, yang lebih bagus jangan yang lebih jelek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya lebih jelek. <laughs> Ini yang paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Enak kan begitu dengarnya. Indahnya. Assalamualaikum. Wa sunnatul dan mengkhususkan oleh sunnah. Ayat hadis Nabi. Akan orang kafir, wal mubtadiah orang ahli bidah, ah, wal fasiko orang pasik. wal musallima ala qadil hajati orang yang memberi salam dalam keadaan lagi buang hajat lagi kodo hajat waduh oh, wa <laughs> man fil hamami dan orang yang ada di kamar mandi ya orang ada di kamar mandi wal akila dan orang yang lagi makan fala yajibu raddu alaihim maka tidak wajib jawab salam atas mereka ya, enggak wajib dia bal bahkan yukrahu dimakruhkan fi ghairil akhir pada selain yang akhir kalau yang akhir uh, lihat keadaannya ya yang, yang akhir tuh yang mana makan kalau lagi sibuk makan ya enggak us enggak usah jawab Assalamualaikum lu kagak jawab sal, lu kagak lihat gua, gua lagi makan. ya kami <laughs> jawab, ini kitabnya ada. Jadi enggak apa-apa. Ya. Moyokol dikatakan nil kafiri wa Bagi orang kafir wa alaika. Ada orang kafir, ya salam sama kita. Assalamualaikum alaikum. وعليكم 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 <applause> <applause> وعليكم ما شاء الله <applause> والله اعلم ميسعوا الله عزم.